Saya tak sangka saya ada ibu baik macam apa. Astaga, kau buat ni lain. Tak tahu. Tuang macam tuang beradik, tolong ni. Lepas tu lah Nana kata kurang kau bercakap. No. Tak perlu, Ma. Tak perlu. La ilaha illallah. Macam ajar kalau kat mesyuarat biar biji kau yang suka menentang tu. Memanglah. Yura naik sikit tak boleh kau. Cameraman Q. Dah rekod dah pun. Yang kau mengacau tadi semua dah rekod dah. Padam muka kau. Habislah. Okey. Ha. Kau panggil anak-anak kau orang. Okey. Bye. Dan ada my boy. Okey, dalam game ni Siti Nordiana dan juga Kak Win hanya boleh tunjukkan cara memasak sahaja. Ya atau tidak, betul atau salah sahaja. Dia tak boleh bantu, tak boleh usik. Ha? Sebab kita nak mestilah kalau kau dah masak baik kau yang masak, tak lain duduk belakang. Tapi ingat mak-mak tak boleh sentuh. Kau sentuh ni. Topik kita sekarang ni nak masak. Hey boy, boy. Listen. Dengar. Mama tengah puji. Mama tengah puji korang sekarang. Anak tengok anak saya. Diam je. Apa dah perancangan kau ni? Perancangan ni masaklah kau. Kalau dia makin teril, maksudnya mak dia yang tak masak. Sebab anak bujang dia lebih pandai masak daripada mak dia. Susah judgement dia. Betul tak? Betul. Siapa judge-nya? Kau ke? Akulah juga. Kau, Madik. Abang cakap betul-betul. Tahu ni sini. Abang dengar ni. Kau jangan sampai. Aku makan berak-berak. Ha? Kau jangan bukan-bukan, tolonglah minta kerjasama. Aku kena dah ada kena paksa duduk kat tengah ni. Okay, so Ryan punya team, awak jangan malukan mama. Apa nama awak? Team kita? Sendayan FC. Sendayan FC. Wah, Wisin dah wajah team dia. Tengok anak mak, tahu. Okay, sekarang mama duduk belakang. Ha? Duduk belakang, duduk kat tangga tu. Boleh fikir. Okay, korang jangan berbual sangat. Jangan malukan mama. Mulakan dari sekarang. Buat semua. Buat adik. Buatlah. Kau macam tak ada ni. Tak ada. Ini goreng cili padi. Ini cili. Nak basuh semua terus? Salah tu. Salah? Salah. Nak goreng terus ke? Salah. Fikirlah. Apa nak buat dulu sebelum basuh? Mama boleh bagi in kan? Mama tak ada pegang je. Potong dulu. Haa. Good. Betul. Potong. Aku tak pandai. Kau duduk di situ dorang. Tak boleh lah. Kau kalau dah briefing macam ni bergeria, baik kau yang masak. Diorang jadi helper. Aku cakap betul ke salah? Kan kau yang cakap. Tak boleh, dah duduk situ. Hei! Nah, itu kena beritahu. Nanti dia ingat dah dia basuh. Dah, kau duduk kat situ je. Okey, jom. Yang sakit perut dia. Dah risau. Anak kau masih berbincang lah. Anak Nana dah potong dah. Astaga, kau buat diraya. Tak tahu. Mama tu yang potong, yang potong. Aku risau. Buat je macam kat rumah, tak payah style. Zoom sikit, apa kau mana ni? Astagfirullahalazim. Kau ingat kau nak bagi ayam makan, kau tu pakcik tu. Ambil ni. Rasa cukup tu. Kau dengan baju kau, kau jangan macam beca negeri Melaka. Maknanya dia, aku tak boleh cakap dengan anak aku je kan? Anak orang boleh? Dia salah lah tu. Google lah. Angkana ambil handphone mana boleh Google. Tak faham lah. Pergilah sana. Baju dah lah kat lompon. Sana. Kenapa ni? Anak-anak. Asal semua nak masuk dalam frame eh? Okey, kita dah buat. Korang kalau dah bagi, lagi sikit. Korang kalau dah bagi cili lain kali prop ni, bagi gunting. Tahu? Aduh. Oi. Kelengkapan tak cukup. Pergi masuk. Kata tadi ada nak masak. Ilah, ilah. Tak sanggup. Banyak. Macam mana ni? Banyak. Kenapa? Nana tak boleh kacau anak Nana. Akak boleh kacau. Nana boleh kacau anak akak. Nampak tu. Tengok. Kau pergi mana? Bukan. Aku ambil air wuduk. Dia tak kena bersabar. Sebab aku kenapa aku ambil air wuduk? Sebab aku kena bersabar dengan korang. Aku rasa stres dengan telinga kudu luang ni. Sebelum korang buat tu. Salah tu. Bukan itu dulu. Bukan tu dulu. Nak buat apa lagi? Bukan tu dulu. Potong bawah. Bukan tu dulu. Bukan tu dulu. Apa tadi? Yang insong mata kaji. Goreng tu. Apa tu? Ilallah. Aku benci bulat ni. Aku benci bulat ni. Pergi balik. Naik. Tengok tu. Tergedek. Aku benci bulat ni. Kau jangan aku ikat kau macam kambing tu kan. Goreng.
Betul, betul, merah betul. Dah minyak cara dia. Betul. Adam. Aku garam. Eh, dia tak garam. Oh, dia tak letak garam ke dia tanya? Kenapa cakap? Okey, kita orang letak lagi. Kita orang tak garam sebab kita orang. Garam. Mana garam? Kejap. Abang risau sebab abang yang nak makan kejap. Ni sudu. Ah, pakai sudu dik. Oi, kau tuang macam tuang beradik, tolong dik. Abang makan dik. Iyalah, kita dekat rumah ada bekas. Akak nak cakap. Nak pakai tu ke? This is cili giling kan? Sama cili kering. Kau kata tu cili kering. Anak aku cili kering. Anak kak, dia sangat. Kau sangat mak-mak PIBG kan? Aku pula akan cakap pun. Kau sangat mak-mak PIBG yang cakap-cakap anak saya cerdik. Akak, sebab tu lah Nana kata kurang kau bercakap. Dari tadi berbebel je tau. Ni panas. Kau mama tu mama baik kan? Baik ibu. Saya tak sangka saya ada ibu baik macam mama. Tak perlu mah, tak perlu. Masuk dalam mulut lah. Okey dah. Mama tolong. Mama kan asisten korang. Oh, pakai ni adik, pakai sini. Pakai ni. Ni dah belakang. Boleh ke? Boleh lah, suka hati abang nak pakai apa. Potong je lah. Potong tak reti. Biasa-biasa. Nak buang ke? Tak masak ayam tadi. Nak buang ke? Masak je. Masak je. Cuma masak je. Nanti Ryan boleh rasa. Aku pening lah, dua-duang. Masak je. Berapa sudu awak letak ni? Jumpa pula anak aku sambal ni. Satu tengah lah. Jadi? Nampak santai tak anak aku? Macam tak payah banyak kerja. Selalu macam... Yang dia kupas bergerak tadi tu untuk apa? Tak ada pula. Lamanya. Tengok kita senang pakai sambal ni je. Pandailah Ryan. Macam mana Ryan boleh tahu pakai sambal ni? Dengan gunakan imajinasi yang paling pandai dari duduk. Oh, pandai ya. Dengan Haris kalian. Bunyi-bunyian tu yang tak tahan tu. Nana usia. Saya akan nampak. Nana ni ha, tunjuk ni. Aku tak percaya orang pakai baju warna-warni ni. Dia pakai baju warna-warni tu sebab dia nak menggunakan. Kau nak racik bunga rampai ke? Macam tu kecil tau. Dia tukar lagi. Macam nak kahwin. Macam orang kahwin tu kan, kalau kita nak tepung tawar kan, kita taruh bunga rampai kan. Letak je. Kalau nak sambal, letak je. Hei! Memang nak sabotaj ni. Nanti kita kalah. Cepat! Go kacau. Oh lama. Aku rasa seperti. Okey, dah siap. Dah siap. Belum lagi. Tak sikit-sikit. Boleh. Satu sudu. Boleh atau tak boleh? Jawapannya boleh. Buat je apa yang Ryan suka. Ha. Betul lah Ryan. Macam kucing. Yeay, dah siap. Habis tu gitu je bentuk dia. Kita ada juri jemputan kita. Kita ada Jiha yang akan merasa makanan ini dan mengadili. Saya akan support Jiha daripada belakang Jiha. Tim Siti Nuriana, apa nama masakan dia? Mi goreng mamak. Sendai MC. Klise lah. Apa kata? Mi goreng mamak apa ni? Salah dia sebut mi goreng mamak. Mama. Mana ada? Mama salah dengar lah. Mama salah dengar. Dah makin berusia, tinggal pun boleh tahan. Betul. Itulah. Sambal seindah wajah. Ayam sambal seindah wajah. Wow. Anak mama. Yelah, seindah wajah lah sangat. Habis tu yang sini tak indah ke wajahnya? Boleh lah. Okey lah, indah-indah belaka. Kak Wiwin, kau suka main watak-watak ibu-ibu suci eh? Sebab pukul 5-6 ketang tak payah, dah pukul 8 malam. Tak pakai balik dulu. Jiha, kau kena ikhlas tau Jiha. Kau jangan bias dengan bos kau je tau. Taklah, tak betul. Okay, nampak tak? Saya kerja jap kena ni. Aduh, ya Allah, ya Tuhan. Ujian kan? Kita hidup ni ada ujian.
Macam ni kalau macam nak jihan makan, bunyi jihan. Okay. Sedap. Minyak lagi ke? Tak, minyak muka masuk. Okay, sedap. Sedap. Okay. La ilaha illallah. Nice. Kau letak tu belalang tu Tak lah. Nana letak muka kak, tak cap. Macam ni apa benda kau masak ni, duduk sedap. Gitu ke? Okay, yang ni masak mi goreng, ini ayam goreng bercili. Seindah wajah, tak seindah rupa. So, seindah rasa, seindah rasa. So, Tak ada. Alah, kau tak ada gurau langkah kau memang ibu-ibu PIBG, betul lah. Rahsia je. Kau ada gurau sikit. Tak, salahnya anak akak pun pakai sambal nanara. Yang ni macam kalau kat mencuba alat PIBG, kau yang suka menentang tu. Memang lah. You dah naik sikit, tak boleh kau dia. Tak ada, dia sebenarnya tadi bubur. Cuma kalau juga sikit. Dia dah, dia dah potong, dah cili kering, semua dah potong tu. Sekali dia nampak sambal. Sambal Nana? Ha. Sambal Mama Ryan? Ha. Oh, dia tu gunakan? Lepas tu, Aida pun terus macam, lah, kalau ada ni buat apa? Chicken. Betul eh? Ah, jadi, diorang ni, yang Ryan dengan Haris pun gunakan sambal Mama Ryan je. Tak payah. Macam diorang kan kena potong-potong bawang kan? Lambat. So, yang menang aku lah. Yang ni pun? Lah, dia pun pula beritahu dia menang. Eh, aku yang menang. Sebab aku yang sekejap, sabar. Yang masalah juri ni aku berhati cocok sana, cocok sini. Bila kau dah habis? Maksudnya, maksudnya bapak sedap kan? Betul kan? Sekarang kita dah tahu jawapan dia. Pemenang dia adalah Siti Nordiana daripada Sendayan FC. Alah, menang sebab masa. Ya Allah, tak habis lagi kakak PIBG ni. Ya Astaghfirullahaladzim. Hadiah dia adalah hari ni, semua yang masak ni, Aunty Nana akan belanja Skytrack besok. Okeylah. Yang ni kenapa muka tak senyum? Kenapa muka tak senyum? Tak excited pun? Dia tak kena hiasan pun? Kau nak ajar lain? Dia memang suka masak. Itulah dia ni! Ya, kita macam rakan-rakan sebaya. Aku pun tak tahulah, kita macam redo je. Dua tangan kak. Kita orang di antara yang tak awal sampai. Hah?